Ini plakat peresmian rumah makan. Udah lama juga ya. 1 Mei. Woi, pas ulang tahun. 7198. Kita yang masuk 7040 QU, bukan TGC ya. Kalau TGC mah jet liner kita 53 RC. Lalu rumah makan siang malam Lampung Selatan. Nah, mobilnya yang tadi semua, Sinar Jaya, Sumatera Raya, Sriwijaya, Telaga Indah dan Siliwangi Antar Nusa. Udah jam 11 kurang 5 menit ya, kita baru sampai. Dan mobilnya ini seperti yang tadi kita ketemu di video sebelumnya atau ketemu di pelabuhan, ada 53 RD tujuan Kota Bumi, terus 4 RD tujuan Pringsewu, Sumatera Raya Trans ada 2 unit ya. Terus Sriwijaya Lestari, ini tadi yang ketemu di pelabuhan. Telaga Indah Armada ini nggak tahu arah mana, sama tadi di sisi sebelah L sana ada Siliwangi Antar Nusa yang SR3 yang tadi ketemu di pelabuhan juga. Ini kayaknya Sinar Jaya-nya udah mau berangkat, ini udah klakson-klakson aja 4 RD dan 53 RD-nya. Udah di woro-woro penumpang Sriwijaya sama Sinar Jaya-nya ya. Sama di ujung sendiri itu ada pariwisata Skybus. Pak Bayu sama Mas Nurul udah standby. Kondisi di jalan lintas ya, udah banyak logistik dan para pemudik roda 4, roda 2-nya tuh udah banyak dari arah sana, itu dari arah Bandar Lampung ya. Udah mulai banyak. Oh, udah banyak banget. Dan kalau ke sana ke arah ini, ke arah Bakau ini ke sana ya. Nih. Udah banyak juga ya pemudik nih. Nah, kayaknya di bawah udah rame nih di pelabuhan. Udah klakson-klakson aja ya bis-bisnya ini persiapan berangkat. Nah, 4 RD mundur duluan ya persiapan berangkat nih ke Pringsewu dan sekitarnya. Kalau tutup mesin ini goyang-goyang ya orang kepancing. Full seat tuh. Dadah. Terus mana lagi yang berangkat? Oh, mundur maning. Yang ketinggalan, Pak. Lima tiga RD-nya juga keluar. 4 RD ngasih jalan dulu, jadi mundur. Goyangan suspensi Adi Putro nih kerasa banget. Diberangkatkan 53 RD menuju Kota Bumi dan sekitarnya. Palas. Monggo. RD berangkat ke Pringsewu dan sekitarnya. Monggo. Pak Bayu sama Mas Nurul. Full seat tuh sampai belakang-belakang. Untuk Sumatera Raya Trans yang sebelah sana itu lagi maintenance ya. Ada kerusakan di bagian apa itu? Ada selang-selang soalnya yang dikeluarin dari mesin. Penumpang Sriwijaya ini belum lengkap-lengkap ini, belum jalan-jalan dia. Malah ada truk lewat. Jam 11 lewat 5 menit, Sumatera Raya. Sriwijaya diberangkatkan.
para pemudi roda 2 nya banyak banget ya. Penumpang yang tahu udah lengkap belum itu? Oh udah. Berangkat. Bus muda. Song. Itu soalnya yang 5 Balai 26 di sana dia. Telaga Indah armadanya netral. Sumatera Raya Trans persiapan berangkat. Yuk kita coba geser ke rumah makan sebelah ya. Enggak pernah ke rumah makan sebelah, kita cobalah. Dan sampai juga kita di rumah makan tetangga atau Wisata Minang. Udah ada NPM. Nah, jadi bis NPM rest areanya di sini ya. Kalau di daerah Lampung, terutama di Kalianda. Ini para pemudik yang mau ke Bakauheni ya. Jadi yang dari sana itu arah Bandar Lampung, kalau ke belakang kita ke sana itu ke Bakauheni. Udah mulai ramai ya. Rumah makan siang malam tadi di sebelah sana. Di sebelah sana jauh. Kira-kira 1 kiloan lah agak mungkin. Kita lihat ya unitnya apa aja. Firkansa 40. Ini udah ciri khas bis Sumatera nih. Kalau berhenti tutup mesinnya dibuka. Di Mobile 26. Lalu Firkansa 15. Di samping 15 ada JB3-nya Firkansa berapa ini? Cerah banget ya. Cerah banget cahayanya. Firkansa berapa ini? 82. Lalu terakhir 46. Baru 4 unit ternyata NPM-nya. Ini lagi bersih-bersih. Bersih-bersih toilet dan bersih-bersih kabin selagi para penumpangnya istirahat turun. Dan kalau nggak mau beli makanan di rumah makan, juga di seberangnya pas ada warung ya, bisa beli snack-snack atau makanan ringan. Kalau nggak mau makanan berat, tapi kalau mau makan berat di dalam sini ada ya, di rumah makan. Jadi di Wisata Minang ini parkirannya nggak begitu luas ya, kayak di siang malam tadi. Ini aja mungkin sisa berapa unit lagi nih, bisa masuk 3 atau 4 unit. Di sisi sana mungkin masih bisa 2 unit ya. Tapi kalau disusun rapi lurus sih masih bisa muat banyak sebenarnya. Terpantau sudah mulai lengang ya jalan lintasnya ini. Terpantau ini ada bis melintas. Oh, Siliwangi Antar Nusa baru keluar nih dari rumah makan siang malam. SR3 5 Balai 26. Rp7.198. Lalu disusul nih, apa tadi ya? Oh, Sumatera Raya Nolan, yang tadi di siang malam ya. Udah berangkat. Bergeser ke rumah makan MPM, patokannya di depan rumah makan Palapa Jaya ya, di kilometer 58 Kalianda. Ada 2 unit, Hino sama Mercy, SR2 dan SR3. Oh ya, selain rumah makan yang saya kunjungi tadi, di pertama ada siang malam, terus kedua ada Wisata Minang, dan ketiga ini MPM ya. Selain itu ada rumah makan, pertama sendiri harusnya ada rumah makannya Handoyo Indotrans, Indorasa ya. Tapi kita nggak mampir, tadi nggak ada unitnya. Lalu Alam Mutiara juga tadi nggak ada unit. Biasanya di Alam Mutiara, Alam Mutiara itu nggak jauh dari sini ya, maju ke sana dikit. Alam Mutiara sama apa tadi ya, Tiga Saudara. Biasanya di Alam Mutiara itu ada Harapan Jaya sama ini apa, kayak Batu Mukti juga mampir situ apa enggak ya. Tapi setahu saya Harapan Jaya, terus di Tiga Saudara itu biasanya ada Prayogo dan kawan-kawannya.
Cuma tadi nggak ada unitnya, jadi saya bablas aja langsung ke MPM. Karena masih ini ya, jam 11:30 ya. Unitnya yang masuk 7040 QU, bukan TGC ya. Kalau TGC mah jet liner kita 5300. Lalu 7041 QU. Ini yang 5/26, kacanya tegak banget. Oh, 2 unit doang. Biasanya bisa 4 unit atau 5 unit ya kalau di sini. Dan sini bengkel. Jalan lintasnya di sana. Kalau ke kanan itu ke Kalianda ya, ke Bandar Lampung. Ke kiri ke arah Bakauheni. 5/26, merci. Tegak banget ya pilarnya. Ini yang seri HDE atau European style, atau gaya Eropa lah, yang pilar anjir ini tegak banget. Karena kalau yang standar yang miring ke sini. Masih per daun, belum diromba apa air sus. Coba kalau air sus kayaknya nyaman ya. Cuma ya 1526 juga per daunnya juga terkenal nyaman sih. Masih per daun. Ya. Lalu lintasnya cukup ramai ya di Kalianda ini. Baik itu yang mau ke Kalianda ataupun mau ke Bakauheni. Mau pulang mampir siang malam lagi nih. Ada Tranek pintu 51 Kudo Gadang SR3 single glass. Lalu ini baru keluar buah hijau tapi warnanya kuning. Ini baru keluar dari rumah makan ya, tapi malah muternya ke sana dulu dia. Kosongan. Guys, ciri khasnya Bus Sumatera pokoknya ini. Kap mesinnya kalau grill sampingnya dibuka ben adem mesinnya. Ini pakai sasis Hino RM 280. Ini filter udaranya dilepas sambil dibersihin mumpung lagi istirahat ya sama abangnya. Pintu 51 ini nicknamenya apa ya? Kudo Gadang, kudo ini gede. Proses pemasangan filter tadi habis dibersihin ya. Pintu 51 Kota Tabui judulnya. Nicknamenya kok judulnya. Nah, ini. Yang ini storing ya, ini barang-barang penumpang pada diturunin, mungkin nunggu bis bantuan. Bodinya JBHDD, JB bertopi. Udah mulai sepi jalan lintas, mungkin belum pada sampai ya. Ada sih 1-2 pemudik aja itu, cuma belum terlalu ramai kayak tadi. Sekarang jam 12 kurang 5 menit. Ini plakat peresmian rumah makan. Udah lama juga ya. 1 Mei, wih pas ulang tahun. 1 Mei sekarang ya. Nanti tahun 93 diresmikan. Sekarang udah 2023, berarti berapa puluh tahun tuh? 30 ya. Dan masih berdiri kokoh. Belum ada tambahan bis. Ini doang dari Padang. Sama itu yang lagi storing. Baru masuk Family Raya Old Legacy. Potret Mbah dan Cucu Legacy Series dan SR Series, sama-sama garapan Laksana. Nah ini logonya, logo Laksana yang lawas nih, masih cakep. Logo lawasnya ya, bagus. Logo bis tingkat, agak like. Dan langsung style bis Sumatera ya, dibuka mesinnya. Serba hijau mesinnya. Bersih lagi ya, nggak kotor banget tuh. Terawat lah. Jam 12:15. Tidak ada aktivitas atau kegiatan yang begitu ramai ya. Sudah termasuk normal sih jam segini mah. Biasanya ramai lagi nanti jam 1 jam 2 jam ke depan ya. Ini mungkin sudah habis yang mobil arah atas dan arah bawah. Arah bawah yang belum habis. Biasanya sore itu dari Lampung itu udah banyak bis yang turun. Oke, sekian video hari ini edisi jalan-jalan di seputaran Lampung Selatan Kalianda ya, terutama cuaca udah mulai hujan juga karena ya daripada kudanan yang jalan, kita mau pulang, bye-bye.